kesalahan-kesalahan kita, memutihkan kesalahan-kesalahan kita. Tetapi ada hadis Nabi SAW yang masyhur, sudah sering kita sampaikan hadis ini dan ini hadis yang sahih riwayatkan Bukhari. Kata Nabi SAW, "Man lazimal man lazim istighfar man lazim ja al-istighfar, Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Ini faedah istighfar yang jarang orang renungi. Dia berpikir istighfar hanya mau mengampuni dosa saja. Perhatikan, barang siapa yang rutin beristighfar, ada dosa atau tidak ada dosa, maka niscaya atau pasti Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kesedihan. Ada apapun yang dihadapi, maka akan selesai urusannya. Dan jalan keluar dari setiap kesempitan, serta Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini luar biasa ini. Allah akan berikan solusi dari setiap kesedihannya, jalan keluar daripada setiap kesempitan, dan diberikan rezeki meski dari tempat tidak disangka-sangka. Oleh karena itu teman-teman sekalian, judul kita sangat tepat sekali yaitu masalah berusahalah beristighfar. Jadi tidak harus istighfar itu pada saat punya dosa. Ya, walaupun tidak sedang melakukan dosa, dianjurkan selalu melazimkan atau merutinkan istighfar. Yang terakhir, teman-teman, sekalian yang kita bahas adalah beberapa dalil yang mulia. Kalau teman-teman yang pegang bukunya di halaman 75, ada Rasulullah SAW bersabda kepada Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Ini pengulangan ya, mereview apa yang terakhir kita pelajari. Ya Aisyah tuh in kunti al-mamti bi dzambin fastaghfirillah fa inna min nadamu wal istighfar wahai Aisyah jika kamu telah melakukan dosa maka mohon ampunlah kepada Allah sebab sesungguhnya taubat dari dosa adalah penyesalan dan istighfar Ada sini riwayat Ahmad pernah juga satu kali Aisyah berkata radhiyallahu anha tentu tidak disebutkan dalam buku kita ini tambahan saja dia mengatakan pada saat saya melihat Rasulullah SAW lagi sangat nyaman maka saya mengatakan ya Rasulullah berdoalah untukku maka Kata Nabi SAW, Ya Allah, ampunilah seluruh dosa Aisyah yang pernah dilakukan. Yang lalu. Dan yang akan datang. Apapun yang dia sembunyikan, apapun yang dia terang-terangkan. Maka Aisyah pun tersenyum. Bahkan dia sempat tertawa gembira. Sampai-sampai dia meletakkan dahinya di tanah. Maka Nabi SAW mengatakan, Apa kau gembira dengan doaku? Kata Aisyah, tentu ya Rasulullah. Artinya doa Nabi diijabah Dan... Belum Aisyah melakukan sudah dimaafkan itu permohonan suami yang saleh, seorang nabi yang mulia pimpinan Adam untuk seorang wanita, khusus lagi buat dia. Bagaimana kita tidak anggap ini sebuah doa yang mulia? Tapi apa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah wa Aisyah, doa yang sama aku ucapkan untuk seluruh umatku setiap kali aku sholat Sallallahu wa alaihi wasallam ini kemuliaan yang luar biasa. Berarti walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertemu dengan kita, beliau memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita dimaafkan. Juga hadis yang terakhir yang sempat kita bahas teman-teman sekalian adalah tentang bahayanya dosa itu. Karena dia akan menjadi sebuah titik kelam dalam hati yang otomatis akan ya, mengacaukan hati yang merupakan mahkota daripada tubuh kita. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di halaman 77 ya <coughs> atau di halaman maaf 76. Innal abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sawda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa suqila qalbu wa in 'ada zid fiha hatta ta'lu 'ala qalbihi wa huwa ar-ran alladhi dhakara Allah kalla barrana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun susungguhnya seorang hamba bila melakukan satu kesalahan atau dosa maka dalam hatinya terbentuk satu bercak hitam jika dia meninggalkan kesalahannya beristighfar, memohon maaf, dan bertaubat janji sama Allah tidak mengulanginya, maka hatinya dibuat cemerlang kembali, cerah kembali, segar kembali. Jika dia kembali melakukan dosa, maka bercak hitam itu dibuat semakin bertambah sehingga menutupi hatinya. Dan itulah makna tafsir kata Ar-Ran dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Kalla barrana ala kurubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Maksudnya dosanya. Kita lanjutkan dengan poin yang kedua. Waktu-waktu yang dianjurkan beristighfar setelah poin pertama yaitu melakukan dosa, langsung istighfar. Yang kedua adalah setelah melaksanakan ketaatan. Rasulullah SAW bila selesai mengerjakan sholat, beliau beristighfar tiga kali dan mengucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta yadhal jalali wal ikram. Beliau mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pertama sekali begitu salam agar kalau ada kesalahan dalam sholat dimaafkan oleh Allah. Lalu beliau mengatakan, Ya Allah, engkau lah zat yang maha memberi keselamatan dan darimulah segala keselamatan. Maha suci engkau, wahai zat yang maha agung lagi maha mulia. Ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad. Seusai menunaikan haji, Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan pada ibadah haji ibadah yang mulia. Tapi tetap -tap diikuti dengan istighfar. Orang itu melakukan dosa atau tidak. Dalam firmannya, dalam surah Al-Baqarah ayat 199, Allah berfirman, rajim min rahim. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat yang banyak orang bertolak, maksudnya dari Arafah, di tanggal 9 Zulhijjah, menuju ke Muzdalifah, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi puncak ibadah haji, hari Arafah itu. Tanggal 9 Zulhijjah. Dan justru pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh istighfar. Saya juga pernah ingatkan ya, bagaimana Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Nabi Yunus alaihissalam, pada saat mereka melakukan pelanggaran yang sudah Allah gambarkan, Nabi Adam memakan dari pohon buah yang dilarang, kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum diizinkan, walaupun niatnya baik ingin mencari lokasi dakwah baru, tapi belum ada perintah dari Allah, maka mereka bukan minta kepada Allah, bukan Nabi Adam minta agar dikembalikan ke surga, dikembalikan fasilitasnya, bukan juga Nabi Yunus di minta dikembalikan kepada kaumnya. Keduanya langsung mengucapkan ya, permohonan maaf kepada Allah. Nabi Adam AS mengatakan, Rabbana Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan pelanggaran ini. Wa in lam takfir lana wa tarhamna lana minal khasirin kalau kau tidak maafkan kami, memaafkan kami, ya. Wa inlam takfil, wa terhamna dan kau kasihani kami. Dan aku nanda minal khasirin kami termasuk, pasti akan terjadi, pasti akan termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Nabi Yunus AS mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada tempat saya bergantung, ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tapi aku mengakui kesalahanku. Sesuai atau seusai uduk, maaf. Seusai uduk, syariatkan juga membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu aku bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali engkau aku beristighfar dan bertaubat kepadamu ini mirip dengan uh, doa kafaratul majlis ya pada saat dari majlis juga begitu intinya disuruh memohon ampun begitu juga seusai melaksanakan qiyamul lail salat yang mulia dianjurkan Allah menyipati hamba-hambanya yang suka sholat malam ini. Semoga Allah jadikan kita mereka. Dengan firmannya dalam surah Al Imran ayat 17. aud billahi minasyaitan rajim wa buwal mustagfirina bil ashar. Dan orang-orang yang setelah mereka sholat malam, mereka suka memohon ampun pada waktu sahur atau sebelum fajar. Saya ingatkan kembali, istighfar bukan hanya diucapkan kalau dosa sedang terjadi. Ini penting. Saya sudah bacakan tadi hadis yang sahih man lazim al-istighfar ja'alallahu lahu min, min faraja siapa yang selalu rutin melakukan istighfar Allah akan berikan ya kalau kita bahasakan kegembiraan setelah kesedihan wa min kulli makhraja dan dari setiap kesempitan jalan keluar warzakallahu min lam dan Allah akan berikan dia rezeki dari tempat dia tidak sangka-sangka jadi istighfar mendatangkan rezeki istighfar memberikan kegembiraan pada saat kita sedang sedih istighfar akan memberikan solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi ada seorang diceritakan di Pakistan ya. ini kisah dinukil oleh uh, Syekh Hasan bin Ahmad bin Hasan ya. kebetulan beliau tulis buku tentang keajaiban sedekah dan istighfar di, di, kisah beliau terakhir di buku itu saya sempat baca dia cerita tentang ada seorang Pakis di Pakistan terjadi gempa dan dia menceritakan kisahnya pada saat dia sedang selesai sholat <tuh> Kemudian dia ingin rebahan di malam hari, tiba-tiba terjadi gempa dan itu hitungan menit saja. Bahkan tiba-tiba dinding-dinding rumah retak, atap-atap mulai rubuh. Dan orang ini mengatakan, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi akhirnya lisannya diilhamkan oleh Allah untuk mengatakan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Sudah pasrah saja. Kena nggak mungkin lari. Lagi berubuh, lagi runtuh bangunan tersebut. Maka setelah selesai gempa itu dalam hitungan menit, subhanallah rumah semua runtuh, kecuali atap yang dia ada di bawahnya. Hanya itu yang bertahan dengan sedikit tembok yang menahannya. Kemudian dia bilang dia bisa keluar dari permasalahan itu. Beliau juga mengangkat kisah ada seseorang yang sudah lama menikah, tidak punya keturunan. Lalu dia komitmen dengan istrinya, sekarang kita perbanyak istighfar. Bukan istighfar saja, perbanyak istighfar dengan kehadiran hati, lalu mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka komitmen dan keajaiban terjadi setelah 10 tahun atau sekian tahun menikah tidak punya anak, hamil punya anak. Lalu Begitu selesai masa nifas, suaminya mengatakan, saya eh, mengingatkan kebetulan dia berikan nama anak pertama Yusuf. Maka dia berjulukan Abu Yusuf sekarang karena sudah punya anak. Istrinya Umu sudah dia mengatakan, saya kalau Yusuf, kita sudah lama nggak punya anak. Bagaimana kalau kita praktekkan lagi istighfar ini dengan kehadiran hati, dengan serius, perbanyak. Supaya kita diberikan anak yang kedua. Dan betul selama masa nifas itu hanya beberapa hari, terhitung sudah hamil lagi. Terus saja begitu sampai mereka punya beberapa orang anak. Sampai waktu sudah punya anak sekian banyak, sempat Abu Yusuf mengatakan, "Kita berhentikan dulu amalan ini, bukan berhentikan istighfarnya, maksudnya istighfar khusus untuk minta keturunan, biarkan anak-anak kita besar dulu." Setelah mereka besar sedikit, kemudian dia pun memohon lagi kepada Allah dan hamil lagi istri selama itu bukan bentrok dengan sunnatullah peraturan yang Allah buat teman-teman sekalian seperti misalnya anda istighfar minta supaya malam hilang itu nggak mungkin terjadi karena itu sunnatullah peraturan Allah yang tidak mungkin berubah atau anda memohon istighfar kepada Allah agar jenis kelamin laki-laki kalau anda perempuan hilang nggak mungkin sudah sunnatullah nggak mungkin atau hilang tidak ada kematian nggak mungkin Selama bukan bentrok sama sunnatullah, maka tidak ada yang mustahil bagi sang pencipta Allah. Berita gembira bagi anda yang belum punya keturunan, yang belum punya pasangan, yang terlilit utang, yang selalu merasa kesedihan, yang masih kena sihir dan belum sembuh, yang, 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 semuanya istighfar. Istighfar, tapi istighfar yang benar-benar tutup mata anda, renungi, terus ikhlaskan niat astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul ilaih. Jadi ini luar biasa teman-teman sekalian, jadi memang istighfar itu bukan hanya sekedar memaafkan, bukan hanya sekedar uh, pengakuan, penye penye penyesalan, permohonan maaf kepada Allah pada saat kita berdosa, tapi memang untuk memberikan solusi dari setiap permasalahan kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan tadi memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Jadi istighfar sekali lagi, saya ulangi, bukan hanya sekedar kalau kita berbuat dosa, tapi rutinkan, berusaha agar selalu istighfar setiap saat, karena manfaatnya besar sekali.

Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan engkau melihat Muhammad, manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah. Istighfarlah. Sesungguhnya dia maha menerima taubat hamba-hambanya. Harusnya kita ini, walaupun kita sudah merasa maksimal dalam mengerjakan ibadah. Contoh, misalnya kita sholat wajib. Kita sudah berusaha untuk khusyuk, Menjaga gerakan, menjaga bacaan Tapi setelah salam Yang pertama diucapkan Istighfar, tadi sudah kita sebutkan Jadi itu ajaran Nabi SAW, berarti memang Ada sesuatu dengan istighfar ini Tadi sudah kita sebutkan, setelah haji Setelah sholat malam, semua disuruh istighfar Bahkan Nabi SAW Tadi dalam surah an Nasr kita baca Surah An-Nasr, maaf Kadang-kadang ya, lisan kita ya, Salah dalam mengucapkan Bukan disengaja ya. Kalau nasyar itu menyebarkan an-nasr itu kemenangan, ini an-nasr uh, pakai sod. <coughs> maka dalam surah an-nasr, Al Allah, uh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan masalah itu. Pada saat Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, kemudian beliau setelah itu uh, melaksanakan peperangan lanjutannya, yaitu perang Hunain, dan mengalahkan suku Hawazim, suku yang besar setelah Quraisy, maka dua suku besar di Hazir Arab sudah takluk bahkan panglima perang yang masuk Islam pada saat itu. Kemudian beliau menuju ke Tabuk, menyerang wilayah Romawi. Setelah beliau pulang, bisa dikatakan hampir seluruh jazir Arab takluk kepada Nabi SAW. Maka pada saat itu manusia berbondong-bondong datang. Ada yang memang karena hatinya tersentuh mendapat hidayah Islam, ada yang takut kepada kaum muslimin. Maka manusia berbondong-bondong datang masuk Islam. Allah mengatakan pada saat kemenangan Allah sudah datang, hai Muhammad, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu. Bilang subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian beristighfarlah. Wastagfiruh. Nabi suruh istighfar. Karena jangan sampai nanti <coughs> ini bisa membuat ria, bisa membuat sombong. Istighfar membuat kita lebih merendah. Karena Allah maha menerima taubat hamba. Makanya Nabi Muhammad SAW pada saat masuk ke Mekah, beliau menundukkan kepalanya SAW yang mulia sampai ya e, apa namanya terlihat seakan-akan batang leher beliau ini ya, itu sama rata dengan bagian e, tengah kepalanya SAW. Karena merendahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga dalam zikir-zikir rutin harian kata beliau ya ini yang dianjurkan istighfar. Doa-doa sholat pada umumnya berisi istighfar. Misalnya dalam dua isti, ya, istiftah ya dalam dua sujud kan itu dua iftitah misalnya atau istiftah itu kan Allah mabaid baini wa baina khataaya ya ya Allah jauhkan antara aku dengan dosaku gitu kan itu termasuk memohon ampun <tuk> di antara dua sujud, ada firli warhamni wa gafirli, ya Allah ampunilah aku warhamni kasihanilah aku dan seterusnya dalam ruku dan sujud ada subhanakallahumma wa Allahumma Allah magfirli ini salah satu dua ruku yang sama juga dengan doa sujud maha suci engkau ya Allah ampunilah dosa-dosaku gitu kan? ketika Abu Bakar r.a memohon atau meminta kepada Nabi SAW agar mengajarinya doa yang akan dia ucapkan dalam sholat khusus Abu Bakar minta doa khusus ya Rasulullah saya minta doa khusus dari anda saya baca dalam solat saya. Lalu Nabi SAW memerintahkan membaca Allahumma inni wa la illa ant, min antal rahim. Ya Allah, sungguhnya aku telah banyak berbuat kezaliman, dosa maksudnya kepada diriku, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang hadis riwayat Bukhari Muslim dan juga Ahmad artinya hadis ini hadis Sahih para Abu Bakar waktu itu bukan sedang melakukan dosa beliau datang kepada Nabi SAW minta diajarkan doa khusus dan doanya mengatakan Allah inni ini nafsi zulman kithira. ya Allah aku telah mendalimi diriku dengan kezaliman yang banyak para Abu Bakar bukan Rasulullah melakukan dosa pada saat itu demikianlah kata beliau anda mengetahui bahwa tidak ada tempat pun yang di dalamnya disyariatkan berdoa dalam sholat melainkan di dalamnya disyariatkan beristighfar. Dalam zikir-zikir pagi dan petang disyariatkan supaya berdoa dengan sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Yang Anda sudah tahu tentu Allahumma anta Rabbi. sudah pernah kita bahas itu ya. Ya Allah engkau adalah penciptaku. Allah anta la ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika dan aku selalu sesuai dengan perjanjian dengan mewakdi dan janji janji mu mas tak tu semampuku audo bi kami syari tu aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang aku lakukan abu ulah kabini ametika aliya Aku mengakui semua nikmatmu padaku. Wa abu ubidzam bidan aku akui semua dosa-dosaku. Fakfirli maafkanlah aku. Fa inna dunuba idan. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qalaha minan nahari mukinan biha. Famata min qabla an min ahli jannah. Siapa yang membaca tadi itu, saya ini istighfar. Tuhan istighfar yang baru saya sebutkan tadi. Pada waktu siang atau pagi hari dengan meyakininya, betul-betul tulus baca. Mohon ampun dari Allah. Lalu dia mati pada hari tersebut sebelum sore, maka dia termasuk penghuni surga. lalu lanjutan hadisnya, "Wa man min al-laili wa huwa muqinun biha fa jannah." Dan siapa yang mengucapkan ini di sore hari, eh, di malam hari, atau di petang atau di malam hari dan penuh dengan penuh keyakinan, maka dia mati sebelum pagi hari, dia termasuk ahli surga. Yang keempat, anjuran beliau mengatakan senantiasa beristighfar setiap saat. Inilah wirid rutin Nabi sallallahu padahal beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang dari Al- aghar Al-Muzani radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda innahu la yughanu ala qalbi wa inni la fil yawmi sesungguhnya terkadang hatiku tertutupi oleh sesuatu dan sungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari seratus kali Hadis riwayat muslim. Jadi kalau Nabi SAW istighfar seratus kali, anda bagaimana? Kita bagaimana, saya dan Harusnya kita ikuti Nabi SAW. Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Wallahi inni la wa atubu fil yawmi akthara min sabi'ina marrah. Beliau bersumpah atas sama Allah mengatakan, Demi Allah untuk memastikan agar umatnya tidak usah ragu dengan ini. Sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis ini riwayat Bukhari. Lebih dari 70 kali nyambung dengan hadis yang sebelumnya tadi. Beliau mengatakan 100 kali. Lebih dari 70 kan bisa 100. Dan disentuhkan sudah di hadis yang pertama tadi kalau seratus kali beliau membacanya. Tadi Ibnu Umar meriwayatkan juga dia menuturkan inna kunna na, inna kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fil majlisil wahid 100 marra. Rabbi kafirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Sesungguhnya kami biasa menghitung bahwa dalam satu majelis Rasulullah SAW mengucapkan doa ini seratus kali. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah tobatku. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ada sih riwayat Abu Dawud, Dirmidi, dan dikatakan hadisnya Hasan Suhi. Rabbi wa tuba alaiya, innaka anta tawabur rahim. Nabi SAW membacanya dalam satu majlis seratus kali. Dari, dari riwayat ini kita bisa lihat bahwasanya bukan berarti angka istighfar dipatok seratus kali. Tapi bisa bermakna bahwasanya Nabi SAW di setiap kali kesempatan membaca minimal 100 kali atau membaca 100 kali istighfar. Artinya dalam sehari bisa lebih daripada itu. Maka boleh orang seperti dulu kita berusaha selalu istighfar setiap saat. Pokoknya jangan diam teman-teman sekalian. Diam anda tuh zikrullah, berdoa, memuji Allah kah, Bertahlil kah, bertahlilkah, beristighfarkah. Terus